Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayati, jurusan PG PAUD, unit kerja di TK Negeri 2 Sekongkang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mataram. Pada PPL Aksi 2 ini, saya akan melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun dalam kegiatan kolase dengan kulit buah dengan tema tanaman, subtema tanaman buah, topik buah salak. Model pembelajaran yang akan saya gunakan project based learning dengan metode pendekatan scientific, TPEC, HOTS, dan STEAM.
Oh, menempel kulit buah salak buat apa namanya ini? Bingkai. Terus sudah ngapain lagi, Ki? Menempel. Ini yang di tengah diapain, Ki? Kok bisa putih ya? Ada merah-merahnya. Diapain tadi, Ki? Disemprot.